Warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ini saudara sudah pasti yang menjadi topik hangat ialah apabila pihak SPRM telah menghantar pasukannya ke satu dua pejabat, iaitu pejabat peguam yang cukup rapat dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. Dan mereka hari ini nampak gayanya semakin berpeluh, tuan-tuan. Semakin berpeluh. Sebenarnya, benda ni kita dah ulas satu dua hari yang lalu. Saya hari ini barulah mencadang nak buat laporan polis. Dah draft ni pun. Saya baru dah draft laporan polis ni, rupanya dah masuk dah. Tak sempat kita kita ucap terima kasih kerana pihak SPRM ni cukup efisien. Kita baru sebut, belum sempat buat laporan, dia orang dah masuk. Sebenarnya hari ni saya plan nak buat laporan, satu laporan ke atas Datuk Sri Datuk Rosli Dahlan, di mana saya memetik laporan yang dibuat oleh FMT, FMT pada Free Malaysia Today bertarikh 1 September 2023, dan juga satu mesej atas talian yang telah tular, yang telah mempertikaikan pertamanya, kenapakah iServe Online Mall tidak dituduh, Setahu saya, belum pernah mana-mana syarikat atau individu yang terlibat dengan IDT, Illegal Deposit Taking, tidak dituduh oleh pihak berkuasa. Apakah terdapat unsur-unsur rasuah atau salah guna kuasa oleh mana-mana pihak dalam penyelesaian ini? Kedua, terdapat laporan kewangan yang melibatkan ratusan juta ringgit yang keluar masuk akaun peribadi Rosli Dahlan melalui akaun iServe Online Mall. Satu siasatan menyeluruh perlu dilakukan untuk mengenal pasti sumber kewangan ini dan ke arah mana aliran keluarnya. Ketiga, bekas peguam cara iaitu Datuk Siti Zainab dikatakan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rosli Dahlan. Beliau telah dilantik untuk menjadi lembaga pengarah 1MDB ketika beliau ditugaskan untuk menjadi ketika beliau ditugaskan untuk menyiasat dan terlibat dengan satu task force asset recovery 1MDB yang melibatkan dana 1MDB bernilai berbilion dolar Amerika Syarikat, yang mana pada ketika itu Rosli Dahlan adalah juga peguam yang dilantik untuk mewakili 1MDB dalam semua rundingan asset recovery 1MDB. Pelantikan Siti Zainab ini adalah jelas terdapat satu conflict of interest yang sangat serius di dua keadaan, satu jawatan beliau dalam task force, dan kedua hubungan beliau dengan Rosli Dahlan, tak sepatutnya beliau dilantik. Apakah pelantikan Rosli Dahlan sebagai peguam 1MDB yang melibatkan asset recovery bernilai berbilion dolar Amerika Syarikat ini terdapat campur tangan daripada Tan Sri Mahyudin Yassin yang pada ketika itu adalah Perdana Menteri Malaysia? Apakah terdapat penyelewengan ataupun salah guna kuasa oleh Rosli Dahlan maupun mana-mana pihak dalam rundingan dan penetapan jumlah penyelesaian 1MDB terutama yang melibatkan Goldman Sachs dan juga M-Bank? Sebenarnya saya plan nak buat laporan polis ni, tapi belum sempat saya buat laporan polis, sudah pun digeledah pejabat, pejabat Rosli Dahlan dan pejabat seorang lagi lawyer. Saya nampak gayanya di bawah kerajaan baru ni, pasukan-pasukan keselamatan kita, pasukan penguasa kita semakin efisien. Baru cakap, belum sempat buat laporan, dah diambil tindakan. Pantas. Kita ucap tahniah lah kepada pihak SPRM.
Nampak kayanya walaupun pas ni semakin semakin panas eh, nampak kayanya dah mula memaki hampun. Menggelupuh nampak kayanya. Dia cakap kita syok sendiri, tapi dia yang syok pergi tengok live kita buat apa. Buat jaket ke hati dah tu koyak kan. Kalau dah koyak tu janganlah tengok. Okey, silakan soalan di studio. Okey, selain SPRM serbu pejabat peguam Muhyiddin tu kan, ada juga ni SPRM dia buat kenyataan media melalui Tan Sri Azhar Wakil. Dia kata SPRM menerima petunjuk baru berkenaan kes curi REE di Kedah ni. Kita dah beritahu dah ada beberapa orang sudah bersiap sedia untuk menjadi kluster mahkamah. Antaranya Sanusi, kerana kes REE ni dah nampak ada petunjuk baru. Kedua, Razie Jidin, lari-larilah cepat-cepat. Yang ketiga, yang dah lari, kita dah tahu dah kat mana kan. Kita ucap terima kasih kepada Abang Sajat kerana beliau telah memberikan petunjuk kepada pihak polis. Jadi insyaAllah insyaAllah lah, tak lama lagi menantu Muhyiddin ni akan sampai di dalam ayat kita. Dan hari ini juga saya nak ucap tahniah kepada pihak kerajaan Malaysia kerana telah membawa balik seorang lagi. Kalau sebelum ni kita tengok Jasmine Lu telah berjaya dibawa balik dan ditahan oleh pihak polis. Dan seorang lagi hari ini yang telah berjaya dibawa balik, mahkamah di Amerika telah membenarkan untuk Roger Ng di ekstradisi semula ke Malaysia untuk dibicarakan di Malaysia. So Roger Ng ni sebenarnya pegang banyak maklumat, banyak rahsia. Dalam. Kerana dia bekerja dengan Goldman Sachs Malaysia, dia tahu 100 lebih nama pihak-pihak berkuasa. Kakitangan kerajaan dan sebagainya. Dan jangan terkejut kalau ianya melibatkan orang yang rapat dengan Muhyiddin ini. Turut mendapat dana daripada Goldman Sachs. So kita nantikan saja. Okey. Tok, ni Tok, rasa Tok benci kalau saya tanya ni. Tun Mahathir menyifatkan Kelantan ni boleh tarik banyak pelabur jika mempunyai kemudahan asas yang baik tu. Cuba kau fikir pakai otak. Siapa yang paling teruk sekali mendiskriminasi rakyat Kelantan? Orang yang menghentikan royalti minyak kepada Terengganu ialah Mahathir. Orang yang menghentikan, ingat lagi tak dulu? Waisan. Lebuh raya Pantai Timur tu dah buat. Bila jatuh di tangan PAS tu pun, siapa punya kerja? Siapa punya negara yang menghentikannya? Zaman Datuk, zaman Pak Lah tak silap disambung. Zaman Datuk Najib dikomplitkan. Itu pun dah cukup dah untuk membuktikan. Zaman pemerintahan Mahathir ni, apa dia tak buat? Apa dia tak nyanyi Kelantan? Dengan Terengganu. Takkanlah tak boleh fikir. Dan hari ni dia nak cerita kalau apa? Kalau Kelantan ni dia punya kemudahan asas dia tu baik, maka dia akan maju macam negeri-negeri lain. Kalau ada lagi lah orang percaya dengan apa yang Mahathir cakap ni, saya rasa kena check otak mereka ni. Sama ada otak mereka ni berada di sini atau di kepala lutut. Sangat bahaya orang macam ini. Sebab takutlah terlanggar ke lutut dia. Tercabut otak dia. Kita masuk ke Pelangai, Tok. Ya, Pelangai. Cepatnya dah sampai Pelangai ni. Sehari dua ni, Tok. Isu yang dimainkan oleh Perikatan Nasional ni memang isu sentimen Melayu di Felda tu kan. Dia nak menang hati orang Felda ni. Kita tengok akhir-akhir kempen ni dia banyak menyerang kita dengan sentimen kaum dan juga DAP ni tu.
komen sikit. Dia macam macam saya sebutlah, eh, mereka dah tak ada modal lain, mereka terpaksa gunakan isu 3R ni. Eh, seolah-olah macam hak istimewa Melayu tidak terbela di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan, kedudukan Islam akan terancam, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu. Padahal kalau orang boleh fikir secara waras, siapakah champion dalam menjahanamkan institusi diraya? Mahathir. Mahathir dengan siapa sekarang? Mahathir dengan Perikatan Nasional, dengan PAS. Sekarang ni, kalau itu itu hero purba, hero baru mereka, Sanusi adalah orang yang paling kuat menghendik menghina raja-raja Melayu. Takkanlah tak boleh nampak lagi. Kalau mereka mengatakan maka mereka ni bawah pemerintahan mereka ni Islam boleh terbela. Kalau mereka ni fikirlah soal Islam, bila Tuanku titahkan supaya mereka bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kalau itu hari mereka bekerjasama dengan Pakatan Harapan, PN ada 74 wakil rakyat Melayu Islam, campur dengan PH ada 82. Daripada 82 tu 29 Islam, kan? 53 bukan Islam. Maknanya kerajaan yang akan dibentuk campuran daripada PN dan PH ada 103 Islam Muslim Melayu berbanding dengan bukan Melayu hanya 53. Maknanya 2/3 daripada komposisi ahli parlimen yang membentuk kerajaan itu adalah orang Islam Melayu. Sudah pasti Islam Melayu itu lebih kuat berbanding dengan sekarang ada 76 Islam Melayu, hanya 72 bukan Islam Melayu, lebih kurang separuh. So tak payah sembang lah tentang nak kuatkan Melayu Islam, sebab mereka ada peluang nak kuatkan Melayu dan Islam. Mereka pilih untuk meletakkan kepentingan peribadi Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri, mengatasi segala kepentingan Melayu dan Islam. So tak payah sembang tentang perkara ini. Saya bagi jaminan selagi UMNO bersama dengan kerajaan perpaduan ini, UMNO lah parti yang telah mengangkat agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu. Konsisten. Kita konsisten dan kita akan pastikan bahawa empat perkara ini tidak akan diganggu-gugat. Dan DAP sendiri pun menyatakan bahawa mereka juga akan pastikan kalau ada mana-mana parti di kalangan 18 parti komponen di dalam kerajaan perpaduan ini yang tidak menghormati empat perkara ni, maka mereka sendiri yang akan meminta supaya mereka ni, parti yang tak menghormati ni, meninggalkan kerajaan perpaduan. Itu ayat Steven Sim, Stewardship Publicity DAP. Apa kita nak pening kepala? Kita kena tahu bahawa puak-puak ni, mereka tahu pelanggan ini kubu kuat Barisan Nasional. Jika ditambah dengan lebih kurang 2,500 sokongan daripada Pakatan Harapan, sudah pastilah peluang untuk BN menang di Pelangai ini sangat cerah. Jadi apa cara pun mereka kena gunakan satu-satunya sentimen yang masih lagi mereka boleh bodohkan rakyat, iaitu menakut-nakutkan rakyat dengan DAP. Dan mereka kata selagi BN bersama dengan DAP, selagi itulah Islam takkan terbela, orang Melayu punya kedudukan akan terumbang-ambing, hancur dan sebagainya. Hakikat dia, hakikatnya ialah bila mereka bersama dengan DAP pada ketika itu, mereka dikuasai oleh DAP. Ketika mereka bersama dengan Mahathir, mereka tidak boleh kawal DAP. Tetapi alhamdulillah, nasib BN pun bagus kerana kita bersama dengan DAP selepas DAP belajar melalui kesilapan yang lama. Selepas DAP melalui proses rejuvenasi ataupun peremajaan parti dengan kepimpinan-kepimpinan baru. Dan mereka dah pernah menjadi kerajaan 22 bulan, mereka tahu akibat daripada terlanjur kata, terlanjur perbuatan, akhirnya mereka hilang kedudukan di dalam kerajaan. Sehinggakan susah agung mereka menjadi kluster mahkamah. Jadi sudah pasti mereka tidak mahu mengulangi kesilapan yang sama. Dan ini memudahkan untuk BN bekerjasama dengan mereka.
Kita pun belajar dari kesilapan kita. Dah kalah dua kali pilihan raya, takkan kita nak mendabik dada macam dulu? Betul tak? Kita belajar melalui kesilapan kita. DAP pun belajar melalui kesilapan mereka. Dan hari ini kita saling menghormati satu sama lain, bertolak ansur. Tetapi kita tidak membenarkan sesiapa untuk menolak kita secara beransur-ansur. Itu yang penting. Okey? Tapi tu, orang Melayu ni kalau kawasan bandar, kita boleh katakan yang diorang ni minda dia terbuka, diorang boleh menerima kerjasama dengan DAP. Tapi bila di kawasan luar bandar ni, mungkin dia punya doktrinasi dulu ni masih susah kita. Betul lah, itu sebab saya cakap, saya dah cakap banyak kali benda ni. Kita lawan DAP ni 58 tahun. Memanglah benda tu sebati. Kalau misalnya kita berkawan dengan DAP, semua orang boleh terima DAP ni dengan mudah. Maknanya indoktrinasi yang kita buat dulu Tak power lah. Maknanya apa yang kita cakap pasal DAP dulu tak meresap dalam pemikiran rakyat. Hari ni yang susah ni sebab apa yang kita cakap tentang DAP dulu, daripada zaman Mahathir menghina, menghasut rakyat untuk membenci DAP ni, dan disambung oleh kepimpinan selepas tu, benda tu telah sebati di dalam otak khususnya orang Melayu. So okey-okey lah, baru 8 bulan kita bersama dengan DAP, 8-9 bulan. Kita dah boleh dapat separuh daripada ahli-ahli kita yang dulu kita indoktrinasi supaya membenci DAP, sekarang dah boleh terima DAP. So sekarang ni sedikit demi sedikit, lama-lama orang dah boleh faham. Memanglah sudah pasti lebih mudah kita beri kefahaman kepada generasi yang di bandar, yang berpendidikan, yang lebih rasional, lebih liberal sikit kan, di urban areas lebih mudah berbandingkan dengan kampung. Tetapi insyaAllah proses tu sedang berjalan. Kita dah berjaya sikit di Simpan Jeram, kampung juga lebih kurang tu. Kita dah boleh tahan lah juga di Pulai. So kalau kita boleh dapat di pelanggan ini, itu satu petanda yang baik. Ujian yang paling besar, mampukah kita meyakinkan tiga felda ni, Cemomoy, Kemasul, Kemahal. Kalau pengundi-pengundi di felda ni boleh terima kerjasama kita dengan PH, dengan DAP, maka insyaAllah selepas ini halangan itu akan semakin hari semakin kurang. Dan tak mustahil kita boleh juga meyakinkan mereka yang berada di Kelantan, di Terengganu, di Perlis dan juga di Kedah secara berperingkat lah. Dia bukan satu harinya zopap semua sekali selesai. Tak boleh. It takes time. Okay? Tapi kelemahan yang apa-apa tapi-tapi lagi ni. Kelemahan yang ditinggalkan macam tak puas hati dengan jawapan ni. Kelemahan yang ditinggalkan UMNO digunakan sebaiknya oleh musuh kita tu. Jadi mungkin sudah pastilah tak boleh dibiarkan. Kita kena faham, kita kena faham hari ini yang menyebabkan Perikatan Nasional ni mendapat sokongan orang Melayu bukan kerana kekuatan dia. Tidak. Kerana indoktrinasi yang dilakukan oleh UMNO BN dulu, itu yang di-capitalize, digunakan sebagai senjata oleh Bersatu dan juga oleh PAS. Cuma kelebihan yang ada pada kita, senang je bila mereka gunakan indoktrinasi yang dulu kita buat terhadap DAP, supaya orang menolak DAP. Hari ini PAS tak boleh pakai sepenuhnya benda ni sebab di luar sana ada yang cerdik, ada yang bodoh. Kita tak boleh nafikan. Jadi kerja kita mudah, kerja kita mudah sebab PAS dan Bersatu dua-dua dah pernah bersama dengan DAP. Dan ketika mereka bersama dengan DAP, Muhyiddin kata kita kena undi Pakatan Harapan, kita kena undi DAP. Keluarkan balik yang ni. Keluarkan balik apa yang Hajar dicakap, kita kena undi Diana Sofia, kita kena undi DAP. Keluarkan balik.
So kerja kita senang, kan? Kalau dia orang kata, oh, tidak boleh kerjasama dengan DAP, kan? Bertentangan dengan Islam apa semua. Ah, keluarkan balik nas-nas, hujah-hujah yang dibuat oleh Menteri Besar Kelantan sekarang ni. Kenapa harus bekerjasama dengan DAP? So sebenarnya kerja kita senang je, kan? Tapi kalau kita lihat benda tu sangat rumit, maka rumitlah dia. Kalau kita anggap benda tu mampu kita buat, kalau kita gigih, kita usaha, kita betul-betul fokus, insya-Allah, makin hari makin ramai yang faham. Sampai bila kita nak teruskan dengan politik perkauman sempit ni? Sampai bila? Sampai bila kita nak biarkan politik racism ni berterusan dalam negara kita ni? Ianya tidak akan membawa negara kita ke arah lebih maju. Ianya akan menyebabkan kita ni ghostan ke belakang. Tapi tu apa yang kesalkan, Ali UMNO sendiri ada yang menyokong PN sekarang ni. Bukan hanya ahli PAS ada yang cerdik, ada yang bodoh. Ahli UMNO ada begitu juga. Selagi namanya manusia, selagi itu akan ada orang yang ada kelebihan tertentu dan ada kekurangan tertentu, kan? Ada setengah orang dia tak pandai belajar, kan? Tapi dia boleh berfikir. Dia tidak mudah untuk telan propaganda-propaganda daripada puak-puak Perikatan Nasional. Ada orang dia belajar sampai Oxford, sampai Harvard, tapi kebodohan dia kadang-kadang lebih dahsyat. Kalau belajar setakat degree, bodoh sampai ke PhD. Ada juga. Ada juga, kan? Jadi dia bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak buka pintu hati kita, boleh nampak benda yang sepatutnya kita nampak, maka nampaklah, kan? Kalau misalnya Allah Ta'ala tutup pintu hati kita, benda yang terang-terang kita boleh fikir, kabur. Benda tu tetap kabur. Macam video Azmi Ali, kan? Satu Malaysia boleh nampak, tapi IGP Mahdi tak nampak. Nampak tak? Okey. Pasti pelanggan itu, Perikatan Nasional ni dia menuduh yang kita ni menggunakan segala aset kerajaan untuk bantu kempen di Pelanggan ni. Ini tuduhan berat kat ni. Apa apa aset kerajaan yang kita gunakan? Cuba tanya dengan dia orang. Be specific lah. Apa aset digunakan? Bila kita gunakan? Bila tarikhnya? Apa jenis kenderaan yang digunakan, kan? Contohnya lah, biasa yang diorang cakap, kan? Contohnya PM pergi pakai helikopter. Betul lah, PM pergi sebagai Perdana Menteri. Dia pergi program parti ke program apa? Dia pergi program Felda. Felda tu di bawah jagaan dia. Salah tak dia pakai helikopter? Tak salah. Kalau nak cerita itu pun tak boleh, maka tanyalah, sebab dia pergi tu tujuannya program Felda, kan? Dan ketika dia pergi program Felda, dia ada juga pergi bantu kempen. Tak ada hal. Sebab lawatan tu lawatan rasmi Perdana Menteri untuk pergi ke Felda. Sama juga dengan Muhyiddin Yassin. Ketika dia dalam kerajaan pun dia buat benda yang sama. Mahathir pun buat benda yang sama, untuk menghalalkan penggunaan fasiliti kerajaan. Maka dia kena ada kurang-kurang satu program, program kerajaan. Tak salah. Kalau misalnya apa yang dibuat oleh Dato' Sri Anwar ke atau mana-mana pemimpin Barisan Nasional dan Pakatan Harapan salah, buat laporan, tengok, siasat. Zaman sekarang ni tak ada masalah. Siapa pun boleh buat laporan, dan semua orang akan disiasat. Bukan macam zaman Mahathir ke, zaman Muhyiddin ke, semua main sweep under the carpet. Tak ada masalah buat laporan kalau berani, kan? Jangan buat fitnah bodoh macam apa yang dibuat oleh ketua apa ni, ketua Arbanja, kan? Dia kata kita bagi beras percuma. Tak ke bingai tu? Program tu ialah program program jualan rahmah. Anak beritahu ni, kan? Ada hari ni diviralkan cerita kononnya
BN bagi beras percuma. Tak betul. Tak ada beras percuma yang kita berikan. Beli. Dia orang kena beli dengan harga RM25 ni. Jualan beras makmur. Nampak ni tulis. RM25. RM25 satu kampin. Tuan-tuan, kita nak bagi macam ada misi yang buat dekat Langkawi. Memanglah dia boleh bagi satu kampin beras RM1. Tuan-tuan kena faham. Bila dia bagi satu kampin beras RM1, maknanya apa? Dia subsidi RM25. Okey? Dia subsidi RM25. Maka rakyat bayar RM1 saja. Tapi berapa ribu kampin dia boleh bagi? Dia bagi 1,000 kampin saja. Memanglah beratus, 1,000 orang kalau beratus. Panjang tak panjang? Kan? Memanglah panjang. Betul lah. Tetapi hakikat dan realiti dia, boleh tak dia ramaikan penerima ni? Tak mampu kita. Macam apa yang dibuat oleh di Pelangai ni, mereka jual dengan harga RM25. Okey. RM25 ni mungkin kita tak keluar modal pun. Contohnya lah, macam pemborong, dia beli beras. Dia jual RM25 tu, dia ada untung lagi. Tapi masalah yang kita hadapi hari ni ialah bekalan beras tempatan tak ada. Jadi bila kita buat program ni, kita dapatkan untuk pastikan bekalan tu ada supaya rakyat boleh beli pada harga biasa, mungkin kurang RM1 daripada harga shilling RM26. Itu je. Pemborong yang jual direct ni, kalau dulu dia jual kepada peruncit, mungkin lebih murah daripada RM25. Sekarang ni dia dapat untung lebih lagi sebab dia boleh jual direct dengan harga RM25. So tidak melibatkan kita kena pakai duit ketika pilihan raya. Ini kena faham. Kalau tak puas hati juga, laporlah kepada SPRM ataupun laporlah kepada buat petition pilihan raya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tidak ada sebarang kesalahan. Sebab pertama sekali, kita tak subsidi. Pemborong jual direct. Kita panggil dia orang, okey, buat jualan macam ni. Kita buat acara, program. Itu je. Lainlah kalau kita subsidi. Ini harga kurang RM1 daripada market. Kalau peruncit, peruncit jual RM26. Takkan pemborong dia bawa banyak-banyak tu, takkan dia nak jual RM26. Mestilah jual murah RM1 daripada harga pasaran. Tapi adakah dia rugi? Tidak. Adakah kita perlu subsidi? Tidak. So kalau kita tak subsidi, dan pemborong yang selama hari ini bekalkan beras kepada peruncit tu bawah RM25, sekarang dia bekalkan beras dengan harga RM25, dia punya untung bertambah. Yang penting sekali, rakyat dapat beras super tempatan ni. Yang hari ini sukar untuk dapat disebabkan 18 buah negara telah pun menghentikan ekspor keluar. Malah ada yang import lagi beras kerana keperluan negara mereka sendiri pun tak cukup. Okey. Dia umpama macam Perikatan Nasional umpama macam semut di seberang lautan ni, dia nampak. Gajah depan mata ni dia tak nampak ni apa yang dia buat kan. Ada ni tak tu orang nak naik? Tadi ada tapi dia dah tak ada. Okey tu. Soalan tu Soalan studio. Tun Faisal. Siapa dia tu? Tun Faisal dalam ceramah dia dekat Pelangai yang dia cakap. Orang panggil dia ceramah? Hidup zaman BN dulu tak laku sangat. Hidup zaman Anwar Ibrahim PMX ni lebih sukar dan susah berbanding hidup zaman Muhyiddin Yassin ni. Allah Akbar. Hidup zaman PMX lebih sukar daripada zaman Muhyiddin Yassin. Betul lah. Itu sebabnya masa zaman Muhyiddin Yassin, peningkatan jumlah orang yang bunuh diri 143%.
kalau orang ada otak dia tak merapu macam ni. Mengeluarkan ayat-ayat yang tak masuk akal. Berapa ramai yang hilang pendapatan? Berapa ramai yang pendapatan dah tak sempurna dulu, terdiri daripada essential services. Yang non essential semua kena kurung duduk kat rumah. Nak bagi anak makan pun susah. Semua simpanan, ada simpanan habis. Dah tak cukup dengan simpanan dah habis, merayu supaya kerajaan bagi KWSP. Keluarkan duit KWSP. Last kali duit tu dijadikan modal nak berniaga. Lepas tu sektor ekonomi ditutup balik. Habis modal lembur kat situ. Bila buka balik nak berniaga balik semula, modal dah tak ada. Merayu lagi duit KWSP. Tak dapat duit KWSP, pinjam pula dengan Along. Dapat duit Along, mula-mula bolehlah bayar. Tiba-tiba tutup balik sektor ekonomi. Bila tutup balik sektor ekonomi, Along pun tak boleh bayar. Last kali jadi macam kawan kita hilang. Profesor dia senang lah tutup. Dia menjadi peluang orang Muslim. Dia memanglah senang ketika tu kerja dia main golf saja. Sekarang pun dia main golf saja. Duit tak habis makan. Memanglah dia tak rasa benda ni. Kaki tangan kerajaan ketika COVID, mana dia rasa? Ketika COVID, kaki tangan kerajaan, gaji tetap dibayar. Betul tak? Moratorium ada. Moratorium ada. Maknanya mereka ada lebihan tunai untuk dibelanjakan. Memanglah dia orang syok. Ada lebihan tunai untuk dibelanjakan. Kemudian dapat pula keluar duit KWSP. Padahal mereka tidak hilang gaji. Mereka dapat lebihan duit untuk dibelanjakan kerana tak perlu bayar hutang kerana dapat moratorium. Kemudian dapat pula duit KWSP. Memanglah mereka gembira. Ada setengah-setengah tu yang dalam kategori B40 dapat pula RM600. Lagilah bertambah gembira. Semua main pakai apa? Apps order dalam Move apa ni? Foodpanda, Shopee. Dia ada spending power pada ketika itu. Tetapi kena ingat, bukan semua orang ada gaji tetap macam kaki tangan kerajaan. Ramai juga yang susah. Ramai yang swasta terpaksa tutup gulung tikar. Berapa ramai yang bankrupt? Bila bankrupt, orang yang kerja dengan swasta, mereka hilang pekerjaan. Jangan lupa benda tu. Pilot pun tak ada kerja. Pilot pun dah sampai terpaksa jual nasi lemak, apa cerita? Yang bunuh diri ni berapa banyak? So mana otak Tuan Faizal kata zaman PMX ni lebih teruk daripada Muhyiddin Yassin? Kita ada satu je. Malaysia ni daripada dulu sampai sekarang hanya ada satu zaman kegelapan, iaitu zaman Muhyiddin Yassin. The Dark Ages of Malaysia. Zaman Muhyiddin Yassin. Okay, silakan. Bekas pemimpin DAP, Ramasami, dia ada keluar kenyataan, orang India perlu dia, dia keluar kenyataan bagi pihak Perikatan Nasional ke? Bukan. Dia kata orang India perlukan parti yang bebas, tak terikat dengan PH, PN atau Barisan Nasional. Ketika dia bekas, saya rasa dia berhak mengeluarkan kenyataan begitu. Sebab dia pun dah bebas. Dulu dia tak bebas. Cuba kalau dia masih lagi timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, agak-agak dia keluar tak ayat macam tu? So kita fikir pun kita boleh tahu, ini ayat orang macam orang kecewa, macam kawan kita semalam, siapa? Zaid Ibrahim, Tok Faisal, hilang kerajaan, hilanglah jawatan susah kebar dia, hilanglah duit-duit side income yang dia boleh dapat. Hilanglah bos daripada jawatan menteri. Kalau dulu, bos berkuasa. Jaga kementerian wilayah pula tu. Lepas tu jaga KKD, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Sombong lah. Tiba-tiba semua tu dah hilang. Bila hilang, kecewa. Biasa, standard lah. Lumrah lah tu dalam politik. Lumrah. Cukup banyak bunyi
Cik Ubat tak ada bunyi ke? Cik Ubat? Tak tahu lah. Jual ubat, dia tengah jual ubat kan. Okey tu, soalan eh. Hari ni dalam kenyataan akhbar Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memaklumkan dia akan meneliti saranan untuk potong elang ahli parlimen yang ponteng sindang parlimen tu. Komen tu cik. Macam mana? Dia akan? Dia akan potong elang. Dia akan memperhalusi cadangan tu. Dia akan potong elang ahli parlimen yang ponteng. Betul, saya setuju. Kalau misalnya terlalu kerap sangat ponteng tu, sepatutnya dia ambil tindakan disiplin. Dan salah satu kaedah yang paling baik, tindakan disiplin yang menyebabkan lepas ni rajin dia orang datang, ialah dengan memotong elaun. Dia kemotong tadi tu, dia cakap tangan-tangan patut belah. Ya, betul. Kalau dia cakap tu marah memang tak payah lah. Kalau tangan dia 500, marah ni dah sinonim dengan makan gaji buta. Okay. Okay. Ada isu juga tu kan, isu apa GEG ni, Generation Endgame ni kan. Banyak juga feedback-feedback, ada yang positif, ada yang negatif. Mungkin tu nak komen sikit kan. Dia macam ginilah eh. Pertama sekali, saya cakap terus terang lah, saya menentang idea Generation Endgame ni eh. Sebabnya benda ni asal dia datang daripada orang yang cakap tak suka bikin. Kari Jamaluddin lah. Dia nak paksa supaya generasi yang lahir selepas 1 hari bulan Januari 2007. Tahun 2007, mereka ni tak boleh lagi hisap rokok, tak boleh lagi hisap vape, dan tidak boleh membeli, menjual, bekerja di tempat yang ada menjual barang-barang yang berasaskan tembakau dan juga vape ni. Nak jadi lori driver, grab driver, lalamove driver yang bawa barang ni pun tak boleh. So ini akan menjejaskan, pertama sekali, peluang pekerjaan. Orang yang nak kerja dengan 7-11 eh? So benda ni tu sebab saya meminta supaya kerajaan teliti dengan sehalus-halusnya eh? Pastikan kalau nak buat tu kena ada sedikit pengubahsuaian. Contohnya eh, idea nak suruh orang berhenti merokok, saya sokong 100%. Tetapi kalau dia biasa hisap rokok, tiba-tiba kita terus suruh dia berhenti, dia orang nak berhenti apa ni, tabiat buruk ni, biasa dia shift. Macam New Zealand, daripada rokok dia orang berpindah pergi ke vape. Dia kena gradually, dia kena sedikit demi sedikit, lama-lama dia kurang eh? Tapi orang yang mencadangkannya eh? Dia mencadangkan supaya digalakkan penanaman ganja eh? Penanaman ketum, ganja dan sebagainya. Jadi mana datang logiknya? Kalau kau tak bagi orang isap okok, kau tak bagi orang isap vape, kau galakkan orang tanam ganja. Last-last kali orang isap tak ganja tu? Isap. Mana lebih mudarat? Lagi satu, kalau nak cerita benda-benda yang memudaratkan, bukan setakat rokok je mudarat. Arak. Arak jauh lebih mudarat. Kenapa kita tak create kan? Siapa yang lahir mulai 1 hari bulan Januari 2007, mereka tak boleh minum arak lagi. Maka tidak ada lagi accident yang berpunca daripada mana-mana generasi baru. Generasi-generasi baru yang mabuk. Itu lebih baik. Keselamatan jalan raya. Orang yang pasal apa? Orang kalau isap rokok, dia tu ada tendensi untuk kena kanser. Orang yang dekat dengan dia pun ada tendensi. Sebab dia hidu asap rokok orang lain. Tetapi isap rokok sendiri tu dia tu lebih berpeluang untuk mendapat penyakit berbanding dengan orang-orang yang kadang-kadang ada dekat dengan dia, kadang-kadang tak ada. Betul tak? Tetapi orang yang minum arak ni, yang tak pernah jumpa orang tu pun boleh jadi mangsa. Tak berdosa. Orang yang tak berdosa pun boleh jadi mangsa.
Eh, sama juga dengan judi. Judi pun patut kita hentikan. Mulai siapa yang lahir 1 Januari 2007 tak boleh lagi berjudi. Maka tidak ada lagi orang yang kalah judi bunuh diri. Selamat nyawa. Betullah. Tak ada lagi orang yang hilang bapa. Eh, tak ada lagi yang keluarga yang musnah akibat daripada tabiat judi. Tidak ada lagi anak-anak yang terpaksa hidup di bawah jagaan ibu-ibu tunggal. Weh, banyak kesan kerosakan rumah tangga dan sebagainya. So kalau nak berlaku adil, nak sebuah generasi yang baik, buatlah semua. Jangan buat sekerat-sekerat. Dan kena ingat, saya industri vape ni saya concern sebab kata-kata yang terlibat ni Bumi Putra. Kita dekat Malaysia ni kilang vape terbesar kat Malaysia tu. Ada 200 kilang. Kata-katanya Bumi Putra. Ada 7,500 peniaga. Kedai-kedai jual vape ni. Kata-katanya Bumi Putra. Industri vape ni dah bagi peluang untuk 31,500 orang. 31,500 orang individu meniaga jual vape. Peluang pekerjaan. Dan kata-kata mereka ni peluang pekerjaan. Kata-kata mereka ni B40. Saya nak beritahu lah salah satu sebab kita kalah pilihan raya lepas. Sumbangan diberikan oleh Khairi Jamaluddin bila dia paksa orang ambil vaksin. Itu sebab kalau ada lagi kerajaan yang cuba paksa ambil vaksin, saya akan tentang. Tugas kerajaan kena faham, sediakan vaksin untuk rakyat. Kalau rakyat mahu ambil, biarkan dia ambil. Tapi jangan paksa. Dan saya ucap terima kasih Kementerian Kesihatan dan keluar kenyataan. Tak betul cerita nak memaksa nurse-nurse ni mengambil vaksin. Tak benar. Dan kita harap dalam konteks generation endgame yang diilhamkan oleh Khairi Jamaluddin ni pun, kita harap telitilah betul-betul. Semak betul-betul, pastikan jangan terburu-buru sehingga ianya memberi kesan kepada anak-anak muda yang kena ingat orang yang anti-vaksin ni ramai tau. Berapa ramai mereka tak mendiri Barisan Nasional Pilihan Raya lepas. Orang yang merokok ni bila tahu KJ nak haramkan rokok dan vape kepada orang yang lahir lepas 2007, kau rasa orang muda yang isap vape ni semua undi BN tak? Tak ada. Bila diorang ni tak nak KJ jadi calon, tiba-tiba kita letak juga KJ jadi calon. Tengok apa jadi. Habis, bukan setakat KJ bungkus. Semua calon BN lain yang muda-muda yang berpotensi ni semua ranak, rosak. Syariah Hamdan pun kalah. Itu belum sempat lagi dia keluar sekejap. Sekarang dah keluar selama-lama. Dia gantung. Yalah, dia gantung. Tapi dia dah keluar sekejap dengan KJ. Keluar selama-lama je lah. Okey, Tok. Perikatan Nasional ni, dia masih memainkan watak kerengga, Tok, dekat Pahang ni. Dia kata kalau dia menang kursi Pelangan ni, dia ada jumlah 18 kerusi dan dia boleh mentadbir kerajaan. Kalau dia menang di Pelangan, dia ada 18, kita ada 16. 16 kita campur lagi 8. Kita ada 24. Kemudian kita ada lantik seorang speaker. Mana kita ada 25? Di mana otak dia orang ni? Kalau dia ada 17 hari ni tambah satu pun, dia baru ada 18. Dia tak cukup jumlah. Dia memang tak cukup jumlah. Kita ada lebihan 8. Kita ada lebihan 8. Kalau kita hilang satu, kita ada lebihan 7 campur dengan speaker, kita masih ada lebihan 8. Maknanya dia mesti ada kurang-kurang 5. Dia mesti ada 5. Dia kena menang di Pelangai dan dia kena curi orang kita 5.
barulah dia boleh form, dia boleh form government. Itu pun kalau dia ada satu je kelebihan, boleh tak dia mentadbir kerajaan negeri dengan baik? Tak boleh. Kerajaan tak stabil. Kerajaan tak stabil. Tapi jangan kau buat kerja ni silap-silap daripada Perikatan Nasional nanti lompat ke BN. Dengar khabar tu tak ada. Dengar khabar-khabar ada 4 orang pula daripada Perikatan Nasional dia nak lompat. Presiden beritahu kan. Jangan silap eh. Maknanya berlaku tawar-menawar tu ke tu? Tak adalah berlaku tawar-menawar. Berlakunya orang yang dah tak boleh tahan. Orang dah tahu bahawa potensi untuk menumbangkan kerajaan persekutuan tak ada. Apa kejadah nak jadikan kerajaan negeri yang sealiran dengan kerajaan persekutuan tiba-tiba jadi kerajaan negeri pembangkang? Tak ke gila? Wakil rakyat mana yang nak buat kerja ni? Jadi susah untuk dibantu rakyat, tak ada duit. Tak boleh. Hari ni pun kita tengok bila time nak merasuah pengundi, dia orang ada duit. Bila time orang datang minta tolong banjir dan sebagainya, mana pergi dia orang? Wakil rakyat Perikatan Nasional lari bertaburan. Habis kuat yang dekat baling ni datang bawa nasi lemak yang besar tu. Okey lah, kurang-kurang ada lah usaha juga kan? Kita tak bukan nak pelekit. Tetapi rakyat sangat memerlukan. Tapi pandai pula rakyat ni, bila time nak perlukan bantuan, dia cari yang wakil rakyat BN. Dia tahu kita ni mengamalkan politik apa ni, politik khidmat ni. Memang berkhidmat kita ni. Tapi bila dia orang main isu, dia orang main isu Melayu, dia orang main isu agama, kita kalah. Tapi bila time susah, dia cari kita. Itulah kadang-kadang kan. Cakap pun salah, tak cakap pun salah. PO PO lah kan. PO tahu. Pakai otak lah. Okey, ada satu hantaran media sosial ni kan. Hamzah lah, Hamzah Zainuddin. Dia menyifatkan kerajaan kita ni langsung tak buat kerja. Lepas tu dia kata dia bandingkan perbandingan harga negeri negara Thailand dengan kita ni. Dia sampai blaming dia cakap kerajaan tak buat lah itulah. Apa? Kadang dia nak bandingkan apa? Harga beras. Harga beras kita ni lebih murah daripada Thailand. Padahal Thailand ni kaya dengan beras je. Tapi harga beras kita lebih murah daripada Thailand. Cakap tu pakai otak. Fikirlah dulu, buatlah umur. Jangan kau ingat pasal minyak masak yang anak kau sembunyikan saja. Tak cakap tu pakai otak. Cakap mesti melalui dengan menggunakan fakta-fakta. Buatlah sedikit research. Buat, pergi tengok. Perbandingan harga beras ni kita paling murah tau dekat rantau Asia ni. Sebelum tu Vietnam murah sikit daripada kita. Ada satu lagi mana negara. Sekarang kita paling murah. Sekarang kita paling murah beras ni. Okey. Okey tu. Ni berita paling baru ni tu. Bekas pengerusi MIC Negeri 9 letak jawatan keluar parti. El Manikum. Ya. Kenapa ni? Dia tak bagi sebab dia tu ni lah. Okey, kita tak payah ulas lah. Tak payah ulas lah tu kan? Okey. Ada yang nak naik ke? Ada. Okey, silakan. Geri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, cakap. Ya, itu. Ya. Pasal berah ni. Berah lagi. Okay. Saya tahu, Dato' tahu lah kau belum. Tapi, apa? Alhamdulillah, kerajaan, orang kata apa, mengambil langkah-langkah campur tangan. Tak nampak. Ya. Tapi, Nami tak nak tunggu bulan. Lepas saja Anwar Ibrahim kata, orang kata apa, kalau kamu sorok beras, kita akan ambil tindakan apa semua. Ya. Harga padi pula depa turun kan.
Sebelum ni harga padi sebab Johnny Kedah tengah duduk tuai padi. Sebelum kerajaan ambil langkah intervensi tu, harga padi boleh pergi RM1,200 ke RM1,800. Tapi Johnny petani tengah mengeluh lah, sebab mereka telah turunkan harga padi dari pintu kilang ni RM1,200 ke RM1,300 lah. Okay. Tak ada tu mudah sikit. Adakah negara kita ni tengah dikuasai oleh kartel-kartel padi yang berah dan kartel-kartel lain? Saya nak ulas ni nanti ada yang kecati pula kan. Nanti masalah dia kan. Tapi saya rasa langkah kerajaan yang dah buat sekarang ni banyak dah membantu petani-petani. Kita pun tahu bahawa bila mana PM minta set mota bagi 10 juta, dia bagi 10 juta. Lepas tu minta lagi 50 juta, dia bagi 50 juta. Lepas tu PM minta supaya 30% hasil daripada hasil bernas nanti dipulangkan balik kepada pesawah. Saya rasa banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi membantu petani-petani, khususnya pesawah-pesawah padi ini. Ini belum lagi masuk dari segi bantuan baja dan sebagainya. Banyak-banyak benda. Dan kemudian YB Mak Sabu pun minta dengan PMX untuk membantu supaya usaha untuk membuat 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Sebanyak RM3 bilion telah diperuntukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat terusan daripada Kedah, Perlis. Dan ini sudah pasti akan banyak membantu petani-petani lah. InsyaAllah lah, saya yakin pihak kerajaan juga akan cuba memikirkan bila ada pihak-pihak tertentu yang bermain dengan harga-harga ni, terutamanya dengan harga padi dan sebagainya ni, kita akan cubalah cari solution macam mana cara kita boleh melegakan hati pesawah-pesawah padi kita. Yang pasti untuk masalah bekalan beras yang kekurangan ini, sudah ada 4 langkah intervensi. Pertama sekali, apa yang kita lakukan ialah kita pastikan bahawa di Sabah Sarawak, Sabah Sarawak yang sebelum ni harga satu kampit RM41 untuk 10 kilogram, selepas ni mereka akan dapat subsidi oleh kerajaan. Kerajaan subsidi, dan selepas ini mereka boleh beli dengan harga RM31 saja. Beras import tau, RM31 saja satu kampit 10 kilogram. Kemudian kerajaan tahu bahawa kebanyakan daripada premis-premis kerajaan ataupun agensi-agensi kerajaan, pembekalan kepada pihak kerajaan biasa guna beras import, beras tempatan. Sekarang ni nak pastikan yang 5% penggunaan beras tempatan yang dulunya ialah mereka yang bekal kepada agensi kerajaan ni, lepas ni orang yang bekal pada agensi kerajaan tak boleh beli beras tempatan. Mereka kena pakai beras import, tapi mereka dapat dengan harga RM3,200 satu tan. Harga pintu gudang. RM3,200 satu tan. Kampit 50 kilogram. Ini untuk yang 50 kilogram. Sebab mereka pakai banyaklah. Kemudian yang ketiga, pasukan kuda khas. Itu yang keempat. Kita ada nombor satu apa tadi? Okey. Kemudian kita ada operasi beras putih tempatan. Ini pihak custom, pihak KPDN, pihak polis, pihak Makis, mereka akan pergi semua gudang-gudang simpan beras, kilang-kilang simpan beras, kita akan pergi pasar raya, kedai runcit dan sebagainya. Kita akan ambil sampel. So bila dapat sampling ni, kita akan buat analisis makmal.
kalau didapati beras ni ada campuran beras tempatan dengan beras import, maka pihak yang mencampurkan ni, yang membungkus semula beras tempatan jadikan beras import ni, kerana harga beras import mahal, orang ni semua akan diambil tindakan, sama ada dipenjarakan ataupun didenda. Siapa yang sembunyikan beras, siapa yang menjual dengan harga yang berlebihan, kita ada akta kawalan harga dan anti pencatutan, semua ni akan kita ambil tindakan insyaAllah selepas ni. Ada ada salah satu lagi yang tak sebut. Okey, ada lagi? Okey, tu saya harap orang kata apa, isu beras ni kita ambil pengajaran lah. Sebab macam sebelum langkah-langkah ni diambil pun, bila kita tanya Datuk sendiri pun, Datuk cakap orang kata apa, jawapan tu untuk alih perhatian macam peniaga beli secara berlebihan, orang simpan stok apa semua. Sedangkan dia bukannya orang kata apa dekat pasal tu kita tak dapat, masalahnya peruncit pun tak dapat beras tu. Okey. Sampai dia macam ni. Itu berapa kali dia abang? Dia penurunan, orang kata apa, penurunan stok beras bro, tempatan bro, yang dia dapat tu memang bro. Memang dia panic buying pun sebahagian daripada punca dia. Dia pertama kali dia pasal El Nino juga menyumbang kepada 18 buah negara tak ekspor lagi beras. Bila dia orang ni tak ekspor beras, kita ada kekurangan beras import. Bila kita ada kekurangan beras import, orang yang sebelum ini makan beras import, bila beras import ni penawaran dia kurang, permintaan dia masih sama, jadi harga tu dia naik. Tak, benda ni teori ni, ini bukan teori main-main. Sebab orang yang dulu makan beras mahal ni, dia dah balik makan beras tempatan. Bila beras tempatan tu, orang yang makan beras import tu, dia dah makan beras tempatan. Ya? Datuk dah ulang benda tu banyak kali. Kita faham pasal faktor global ni apa semua. So, nanti. Bagi saya explain sikit lagi. Pinjam telinga dalam seminit dua. Okay? Bila orang dah semua berpindah pergi beras tempatan, stok yang boleh bertahan satu bulan, seminggu pertama dah habis. Seminggu pertama dah habis. Bila seminggu pertama dah habis, ada tempat dia dapat bekalan beras tempatan, ada tempat langsung tak dapat. Itu kena faham. Memang betul lah You cakap tadi ini bukan pasal panic buying apa semua sekali. Tapi kena faham, bila semua orang dah pergi ambil beras tempatan, ditambah dengan orang yang cerita beras tak ada, ianya juga menyebabkan panic buying. Tempat yang masih ada beras tempatan, biasa orang beli 2 kampit, orang dah beli 4 kampit, orang dah beli 6 kampit, orang beli 10 kampit, dia simpan beras tu. Maka makin cepatlah beras tu tak ada di pasaran. Dan itu menyebabkan last kali pemborong pun, bila dia hantar beras, dia hantar beras import saja, dia tak hantar beras tempatan lagi. Tentu pula. Okey. Dia tu, kalau ikutlah Tokai Maitin ni, dia dah cakap pasal sebelum benda ni jadi havoc lagi, pengurangan, orang kata apa, pengurangan bekalan beras tempatan tu yang dia dapat. Kalau nak kata panic buying apa semua ni, benda tu jadi dah lepas tau. Okey. Saya nak tanya dengan you lah. You rasa dia dapat maklumat tu daripada mana? Siapa? Maidin. Dia dapat maklumat daripada mana? Dia dapat daripada dia punya ni lah, dia punya outlet-outlet dia. Macam okay. Dia dapat daripada outlet-outlet dia kan? Tapi setiap benda yang berlaku tu, dia mesti ada punca dia. Punca dia apa? Dia akan melalui kerajaan juga. Punca dia apa? Pun,
cuaca dia macam kita cakap sebelum-sebelum ni lah, El Nino apa semua berat. Itulah dia masalahnya, Datuk. Maknanya betul lah. Cuma rakyat ni dia tak mau dengar masalah El Nino ke apa benda ke. Bila time beras tak ada dekat dekat pasaran, dia terus cakap ini PMX ni itulah celaka lah, itulah inilah, kerajaan haram jadah lah apa semua sekali. Sebab mereka tak boleh terima hakikat dia bahawa harga beras tempat, harga beras import ni menjadi mahal kerana masalah El Nino. Bila masalah El Nino berlaku, kemudian orang tak boleh ekspor benda tu keluar kerana keperluan dalam negara dia sendiri pun tak cukup. Bila dah tak ada beras import, beras import ni menjadi mahal. Bila beras import jadi mahal, orang yang biasa beli beras import, dia akan berpindah pergi beras tempatan. So kalau dulu ada 1 juta orang kongsi contohnya lah 100,000 beg, kan? Sekarang ni ada 2 juta orang kongsi 100,000 beg. Cukup tak cukup? Belum lagi dapat tukar kampit. Ini belum lagi orang yang tukar kampit, belum lagi orang yang panic buying. Yang biasa beli 2 kampit, tiba-tiba kerana dia dengar cerita beras tak cukup, beras tak cukup, bila dia nampak ada 4 biji beras, dia tak beli 2 kampit. Dia ambil 2 kampit, dia suruh bini dia beli lagi 2 kampit. Okey, Datuk rasalah. Kita setuju memang ada isu food security, ada kan? Ada pemborong-pemborong ataupun pembungkus beras tempatan ni yang tukar. Ada. Tempatan jadi beras import. Ada. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, kerajaan tak lancarkan operasi beras putih tempatan. Sebab adalah tu, kita nak pergi ambil sampling beras-beras ni. Kita akan pergi semua tempat ni, kita akan ambil sampel, kita akan test, tengok adakah ini purely beras import. Sebab semua sekali tu kita boleh boleh tahu. Bila kita buat laporan analisis makmal, kita boleh tahu berapa persen beras tempatan, berapa persen beras import, daripada mana origin beras-beras tersebut. So daripada situ nanti kita akan kita akan boleh ambil tindakan. Okey. Baik tu. Okey, ada dan soalan lagi di studio? Kita buat langkah dulu, langkah dulu dah. Sudah. Ada lagi? Tak ada. Pelangi tu. Peluang ni. Ni nasihat. Okey. Nasihat saya kepada rakan-rakan di Pelangai, esok pagi, pagi-pagi tolong pastikan malam ni simpan IC tu baik-baik. Jangan sampai ada orang ambil IC kita. Itu penting tu. Manalah tahu anak kita ada seorang walaupun pas ke apa ke. Malam-malam ni dia tahu mak dia ni orang BN, dia suruhkan IC. Dah besok tak boleh nak keluar mundi. Tolong pastikan besok awal-awal pagi pergi keluar mundi. Dan pastikan anda undi calon nombor 3 Dato' Amiza Abu Adam daripada Barisan Nasional. Undilah lambang dan cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi juara. Apa dia? Oh, ni tak nak selamat saya duduk rumah saja.